Ya kalau di bawa perasaan sih pasti kita hanyut gitu. Tapi bagaimana di sini bukan itu tujuan kita. Bagaimana membuat apa ya, satu ketegaran untuk masyarakat di sini, kesabaran yang paling penting. Jadi nomor satu harus diingat, jangan panik. Tegang boleh tapi nggak boleh panik. Terus yang kedua, tetap di dalam. Hari ini kebetulan lagi di poskonya dan Duafa di Gunung Agung, posko bencananya. Dapet Duafa ini kita membuat sekolah ceria. Sekolah ceria ini apa? Dilakukan setelah pulang sekolah. Jadi kalau mereka kan sekolah pagi-pagi di sini jam 7 sampai jam 10 pagi. Kemudian berkumpul di sini. Walaupun sebenarnya ini hanya sedikit sekali gitu ya apa yang kita lakukan dibandingkan kesulitan atau musibah yang mereka sudah hadapi sekarang ini. Tetapi setidaknya dalam waktu 2 jam ini anak-anak bisa tersenyum ya, bisa senyum-senyum. Ya, bisa. Ya, gitu. Berkumpul.